Malaysia Healthcare bersama Tourism Selangor menggelar pameran wisata medis MH Expo Selangor Week 2024 di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya mulai tanggal 1 hingga 4 Agustus mendatang. Selain pameran juga dilakukan peluncuran Med Travel Selangor, menghadirkan 10 rumah sakit yang ada di Selangor, Malaysia, yakni Avicenna Healthcare, GHHS Healthcare, KPG Healthcare, AK Aero Medical, Alpha IVF and Women Specialist, Kajang Plaza Medical Center, MSU Medical Center, Subang Jaya Medical Center, Sunway Medical Center, serta Top Vision. Dr. Muhammad Ali bin Abu Bakar, CEO MHTC, mengatakan, perawatan medis di Malaysia memiliki harga terjangkau dan berkualitas. Kebanyakan orang Indonesia yang melakukan perawatan medis di Malaysia untuk penyakit kanker, tulang, pencernaan, mata, jantung, dan medical check-up. Satu lagi di Selangor, apa yang ciri yang lain daripada lain adalah gabungan di antara rawatan modern dan rawatan tradisional. So, di antara banyak-banyak negeri Malaysia, negeri Selangor adalah salah satu negeri yang ada gabungan keduanya. Wisata medis di Selangor sendiri mengalami pertumbuhan signifikan, termasuk dari Indonesia yang mencapai 168.116 pengunjung pada tahun 2023. Dato' Sri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, mengatakan rumah sakit di Selangor dilengkapi teknologi yang maju dan modern. Selain itu, pihaknya ingin memberikan pengalaman wisata medis yang berkesan. Saat ini, Tourism Selangor sudah bekerjasama ataupun kolaborasi dengan Dinadin. Yang mana Dinadin ini mempunyai jaringan dari Kerajaan Kuala Lumpur dan Selangor. Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan MOU antara Tourism Selangor dengan beberapa rumah sakit untuk menarik wisatawan medis dan memilih Selangor sebagai tujuan. Selvi Wang, CTV.